Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada themalaysianinsight.com bertajuk Ada Cubaan Bunuh Dr. Mahathir Lim Guan Eng Kata Polis. Unit Cawangan Khas Bahagian Counter Terrorism IS menahan seorang lelaki yang mengaku mahu membunuh beberapa pemimpin sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan di seluruh negara tahun lalu, kata Azman Omar. Penolong pengarah unit itu menjelaskan lelaki berkenaan mengaku merancang serangan secara bersorangan ke atas bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng dan bekas Peguam Negara Tommy Thomas dan bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Mujahid Yusuf Rawa. Sekian, untuk mendapatkan berita lengkap sila layari themalaysianinsight.com. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye.